Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dalam perjalanan menuju Desa Palis, salah satu desa di Kecamatan Balanipa yang terletak di perbukitan. Ini kalau tidak salah ya, paling tinggi di atas permukaan laut. Desa yang di Balanipa adalah Desa Palis. Saya ke sana dalam rangka ya selain goes bersepeda. Ini saya sudah dua kali naik dan mendorong sepeda ke sana untuk memperbaharui catatan saya tentang sejarah dan tradisi penggunaan sutra di Mandar. Jadi beberapa tahun lalu, tidak salah 2013, saya melakukan penelitian di sana, membawa telur ulat sutra, terus dibudidayakan. Setelah bersepeda dan mendorong sepeda dari Pambusuang kurang lebih 3,3 km, saya tiba di kaki bukit kecil, yang mana di atas bukit ini di belakang saya terdapat makam penerima Islam pertama di Kerajaan Balanipa atau di Mandar sekitar abad ke-16. Beliau adalah Maradia Palis kedua, Maradia Sara Kalibani I. Jadi di atas ini ada makamnya. Saya pernah naik beberapa kali jalan kaki. Yang jelas tidak bisa naik sepeda. Dan kalau menurut lontar, Islam masuk atau pembawa Islam yang makamnya di Pulau Tosalama di Teluk Poluali itu berlabuh atau mendarat di Galeto di Desa Karama. Nah, di sana itu terdapat Desa Palis. Saya akan ke sana sebentar, nanti dari sana nyebrang ke arah Moso kemudian turun. Jadi ini adalah bagian dari jalur Sutra Mandar yang versi jauh, versi nanjak. Kalau yang versi relatif mudah terus tidak terlalu berat itu ya insya Allah akan dilewati pada acara bersepeda Marasa insya Allah tanggal 31 Januari 2021, jalur Sutra Mandar. Nah, ini kalau jalur sutra yang perkiraan saya itu kurang lebih 50 kilo karena masih ada beberapa tempat yang harus saya lewati di situ. Ini yang versi jauhnya. Sekarang ya lanjutkan perjalanan. Sebentar lagi masuk ke perkampungan ke kota Desa Palis. Halo. Sekarang saya di Desa Palis. Pada tahun 2013 saya melakukan penelitian di sini di rumah Ibu Findo Dahri. Nah, ternyata itulah yang terakhir di desa ini ada yang memelihara ulat sutra. Dan sekarang masih ada seperti ini. Ini adalah daun murbei, pakan utama ulat sutra. Nah, sekarang itu ya penduduk di desa
Falis ini lebih memilih untuk memelihara kambing dibanding ulat sutra karena dari segi nilai ekonomi memelihara kambing itu jauh lebih banyak keuntungan, terus tidak terlalu repot, tinggal ambil makanan setiap sore. Ternyata daun murbe ini ya dipakai juga sebagai makanan kambing. Berikutnya saya akan lanjut ke desa sebelah Moso, melewati kampung Layor. Jadi saya harus kembali mendaki beberapa puluh meter untuk kemudian melewati perkebunan. Terus ke Moso turun ke Jalan Trans Sulawesi dan menuju ke kampung lain yang berkaitan dengan tradisi atau sejarah sutra di Mandar, khususnya di Balanipah. Saya buang. Saya. Karam boru lo pelle kolle yang bandi mutu bang. Iya, mele pelle kolle utang ala landi mutu bang. Kamu aku jalan. Sebenarnya lagi mana lau? Iya, wala yer lau. Oh iya. Saya buang. Sepertinya akan izin karena ini sekarang gerimis. Jalannya juga. Tarik uang. Tarik uang. Alhamdulillah saya sudah berada di Renggeang. Setahu saya ini adalah satu-satunya tempat di Mandar yang masih memelihara ulat sutra. Jadi menurut informasi yang saya dapat tadi bahwa terakhir di sini memelihara sutra 3 bulan lalu dan hari ini kemungkinan besar telur yang dibeli di Sengkang dijemput di Wono karena itu telur dibawa oleh angkutan semacam panter, jadi akan dijemput terus akan dipelihara kembali. Biasanya itu prosesnya 1 bulan, mulai dari menetas terus setiap hari dikasih makan sampai menjadi benang itu seperti ini. Ada apa papan informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Persutraan Alam, metamorfosis ulat sutra. Jadi itu prosesnya. 2013 silam saya melakukan penelitian tentang itu, mendokumentasikan, beli telur di Sengkang, terus bawa ke pembudidaya dan pengrajin di Desa Palis. Nah di sini ya banyak terdapat daun-daun murbei.
yang akan menjadi pakan seperti ini, menjadi pakan ulat sutra. Tapi biasanya itu kalau yang baru menetas itu pucuk-pucuknya dikasih. Sekarang saya berada di Camba-Camba, merupakan sentra proses, salah satu proses penting di pengolahan benang sutra, yaitu masasa. Jadi masasa itu adalah setelah kepompong diambil bagian-bagian benangnya itu sudah membentuk helai-helai benang, itu harus dicuci. Nah, bahasa Mandarnya mencuci itu adalah masasa. Jadi proses masasanya itu menggunakan bahan abu yang terbuat dari bagian-bagian kelapa, itu dibakar, terus abunya itu diaduk bersama air tawar, didiamkan semalaman, dan bagian yang jernih diambil dan dimasak bersama benang sutra sakbe. Sekarang saya berada di rumah kediaman Kindo Bahara. Nah, ternyata beliau tadi siang dia nak wali mau atau Allah? Dimasak. Iya. Ya, ternyata di pagi beliau masuk proses masasa. Nah, ini proses bukan dijemur ya, tapi diangin-anginkan. Ditiriskan airnya, dibuang. Tapi ini prosesnya. Lah, ternyata kalau berat 1 kg itu beratnya 80 benggol. Itu sebelum disasa. Nah, setelah disasa itu ya kurang lebih 60 benggol. Itu bisa jadi berapa sarung? Sapa lipa? Mau mesa lipa sapa pendek nah? Jadi satu pade sangga anu di papaan di. Papaan de? Oh, sau lain. Tapi mau sau sak beto andi? Biasa na pepa apa pengaruh lain itu? Di Camba-Camba ini tadi saya sudah dari rumah salah satu yang biasa melakukan proses masasa. Nah, sekarang di ini kegiatan menenun. Cuma yang ditenun ini bukan sutra asli tapi sintetis. Benang India pesanan dari pedagang di Bugis. Adapun motif yang sekarang ditenun ke parabola ya. Motif apa? Parabola. Motif parabola namanya. Enggak tahu kenapa disebut parabola. Kembangnya begini. Oh, ada kayak parabola. Jadi kembangnya itu kayak parabola. Disebut motif parabola karena kembangnya itu ya katanya itu mirip dengan antena parabola. Dari Camba-Camba kurang lebih tidak sampai 2 kilo. Sekarang saya berada di Desa Samasundu, masih di Kecamatan Limboro. Jadi di sini ada bangunan semi permanen yang dibiayai oleh Bank Indonesia. Program Sosial Bank Indonesia PSBI tahun 2016, jadi kasih informasi. Program pengembangan tenun mandat. Jadi di dalam ini ada beberapa alat tenun. Kalau bahasa Mandarnya itu parewatan dayang. Sepertinya ini untuk kegiatan berkelompok. Karena ada beberapa. Hanya saja di papan proses kerjanya itu ya. Terakhir ada tenun yang dihasilkan tahun 2017, jadi ya lebih 3 tahun yang lalu. Di beberapa rumah juga di Desa Samasundu ini, Kambak Jawa sampai Ngapo, masih ada beberapa penenun. Dan saya pernah juga di daerah Samasundu ada bangunan seperti ini yang isinya itu ATBM, alat tenun bukan mesin. Mudah-mudahan masih ada saat ini karena terakhir saya di sana itu ya kurang lebih 5 tahun yang lalu.
Sekarang saya berada di Samasundu. Seperti yang terlihat di papan nama di sini ya, Balai Industri Sutra. Jadi beberapa tahun yang lalu saya di sini juga. Di dalam bangunan ini terdapat alat TBN, bukan mesin alat tenun. Dan masih ada juga yang jelas sudah tidak digunakan. Itu saya kesini kurang lebih 5 tahun lalu. Sama juga sudah tidak difungsikan. Berbeda dengan alat tenun gedongan yang masih tradisional, kalau ini sudah semi modern yang banyak digunakan penenun-penenun di daerah Sengkang, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah sekarang sudah berada di Desa Tambangale. Setelah melalui jarak tempuh kurang lebih 43 km. Jadi tadi berangkat dari Pambusuang langsung menuju Palis, nyebrang ke Moso, turun ke arah Karama. Dari Karama menuju ke menuju Renggiang. Di sana ada tempat pembudidaya ulat sutra. Dari Renggiang menuju Jamba-Jamba. Di Jamba-Jamba ada proses masasa atau mencuci benang sutra. Lalu menuju Napo. Samasundu dulu. Di Samasundu terdapat kelompok penenun, baik yang alat tradisional gedongan maupun alat tenun bukan mesin. Sayangnya dua kelompok itu atau alat-alat yang ada di sana ya dan tidak digunakan. Nah, dari Samasundu menuju Napo. Di Napo itu ada, cuma saya tidak singgah tadi karena sudah malam, tempat membuat suruh. Jadi saya pernah juga dokumentasikan di sana, di Napo. Nah, dari Napo turun ke Jalan Trans Sulawesi menuju ke Pambusuang. Jadi selama kurang lebih hampir 3 jam, kalau total bedanya 3 jam. Tapi aktivitas ini menyusuri jalur sutra yang lebih panjang sekitar, kalau tidak salah ingat, setengah 10 pagi. Demikian laporan Goes hari ini, hari Rabu ya, hari Selasa 12 Januari 2020.